salam sejahtera dan selamat pagi guys. Okey, so hari ini hari Sabtu, 12 hari bulan 10 tahun 2024. Wajah dah berada kat kolam skamer ni. Wajah duduk bukan tempat spot, kat belakang sekali. Jom kita tengok kehadiran manusia hari ni, jom. Starting daripada kolong I. Sardin bawa ke depan sana guys, sampailah ke C. Depan sana B dengan A, orang-orang. Alan ada kat sana. Sana S. Bermula daripada S kan, sampailah M. Situ M. Situ dah tak ada kolong lagi. Sana lubuk kapu, nampak tu. Belakang Sardin buat kapu. Jom, tunggu. Ini wajah main set up, nampak? Wajah pakai pelampung itik. Cangkuk udang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Batu sai nombor 6. Kita tunggu siren saja guys. Tunggu siren saja dibunyikan eh. Sabar. Semua dah get ready. Dengan umpan masing-masing. Dah bunyi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap lah. Harap-harap tidak mengecewakan lah. Harap-harap tidak mengecewakan guys. Kat sini je kita parking itik tu. Biar dia terlentang pak itik tu. Potong itik tu. Bagi dia terlentang guys. Agak-agak dia suri tambuk dia. Tapi ni tak dalam. Pasal dia terlentang. Tengok sana. Belum fry. Sana belum fry. Belum. Kita belum bangun tidur. Oh, ujung sana dah strike. Kolong C. C dah nampak strike. Makanlah punya ni. Kena kawal juga kan benda ni. Kena jaga dia. Layan kat sini. Kau tarik-tarik, ancak-ancak. Ancak-ancak dia kat tepi. Harap-harap dia membuahkan hasil. Oh, sana kat lubuk kapu. Apa cerita? Belum ada cerita. Hentau kat situ. Nasib lah. Main kat tepi ni. Tengok belakang. Dah ada strike. Belum. Belum strike lagi belakang. Kita belum bangun tiga. Oh, sana buat kerapu dah ada strike. Dia tarik apa tu? Oh, baby kerapu. Dia dulu tarik baby kerapu. Dia dulu tarik baby kerapu kan. Sabar. Sebelah sini. Belum nampak lagi. Baru satu strike lagi. Kita tunggu. Dah strike guys. Itu hatch. Kolong hatch. Player makan baju warna biru. Tengok. Dah ada strike. Daripada kolong hatch, kita tengok adakah dia berjaya. Itu dia, kocakkan. Dah semakin hampir. Kocak tangan dah semakin hampir. Belum naik lagi. Macam mana nak naikkan tu tu? Oh, itu dia. Ui, alamai tak? Senangin Taiwan. Senangin Taiwan guys. Senangin Taiwan. Akhirnya kejayaan. Alhamdulillah. Belakang belum lagi lah belakang. Kita belum bangun tidur lah. Kawasan sana. Ada spot kan. Sempadan dengan M. Kita saksikan. Itu dia. Adakah dia berjaya? Kocakkan. Senangin Taiwan. Alhamdulillah. Senangin Taiwan. Ataupun at least biawak. Lagi. Oh, hudung saya. E. Nampak tu lompat-lompat. Oh, E. Dengan G. Oh, dah naik. Tengok ujung sana. Ujung sana pun dah naik. M. M dah naik kan. Tangguk main dah tangguk. Dia dah bangun tidur kan. Dia dah bangun tidur. Kolong hatch lagi guys. Hatch lagi. Sempadan dengan I. Adakah dia berjaya? Itu dia. Player pakai baju biru. Oh, Silverstone. Silverstone dah kelihatan. Oh, tu dia. Yang bernilai RM10. Oh, dia tak sabar pakai tangan. Oh, naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah naik. Mansur baru kena game. Mansur. Baru kena game ya. Tu ujung tu Mansur. Lagi dia ni. Kau tak. Jawab. Jawab. Strike lagi dia ni. Mamat ni. Dekat kolong I. Naik. Kolong I dekat I. Alhamdulillah. Rezeki dia lah. Sabar je. Wong. Wong pula. Wong pula. Wong pula. Kita tengok Wong. Wong beraksi. Wajah daripada tepi ya, mate. Ini Wong. Adakah dia berjaya?
kurang juga duduk sempadan hatch dengan I. Ha, tu dia. Sibu stone. Satu somersault yang agak tinggi. Yang boleh kita bagi 3 bintang. Naik terus. Alhamdulillah. Baru nak panas, Rai. Dah naik. Lakam. Okay. Makan dekat depan je. Kat depan kolong N kan tu dia kocak kan dia nak pula di tewasa tu belakang ada SM mana tu alamak lucut kat ke lucut juga sabar je lah. Sabar je lah. Toleh, toleh. Toleh, ada side toleh. Itu dia. Pakai SP. Dapat dia biawak. Biawak naik je. Gua sini kuat, guys. Kolong S sebelah masuk. Sebelah masuk ada side kolong S. Itu dia. Kocakkan. Ikan gelitik. Tak arah kiri. Masih lagi terkiri guys. Player makan baju warna hitam. Itu dia. Dah semakin hampir. Dah semakin dekat. Kocakkan kelihatan. Masih lagi memberi sikit tentangan. Itu dia. Silverstone. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita nantikan. Itu dia. Percubaan kali kedua gagal. Akhirnya percubaan kali ketiga untuk mendaratkan berjaya guys. Alhamdulillah. Jaya. Wong lucut. Wong. Buat kerapu bonek seko kat sana lubuk. Buat jamin ikit ada kat situ. Lagi strike. Tengok soleh lagi strike kan. Hantar tengah. Buat Silverstone pula. Tadi biawak. Ni kali Silverstone pula. Tengok tu. Dia pakai SP warna oranye. SP warna oranye guys. Tengok pun. Soleh pakai baju warna biru. Semakin dekat. Itu dia. Kocakkan. Silverstone nampak. Nampak SP dia guys. Warna oranye SP dia. Pakai warna oranye Sudah tukar lah. Ikan minat colour oranye lah. Ada strike guys. Itu dia. Ada strike guys. Dah sini je pun akan lah. Ya. Adakah dia berjaya kat kolong I? Dan dah semakin hampir. Kita tangguk manage timing. Itu dia. Kocakkan. Dia datang lepas itu. J-Nup. Akhirnya J-Nup telah ditewaskan dekat kolong I. J-Nup telah ditewaskan. Bung hanya mampu memerhati saja. Baik lagi abang ni. Sebelah sini I. Tu dia. Ada gada berjaya. Dia tangguk manage coming. Kocakkan. Tu dia. Naik lagi. Jenahak guys. Jenahak. Cuaca dah semakin panas. Alhamdulillah. Sabar. Wak kerapu sana. Wak kerapu kelihatan dia macam menggelabar sikit. Ada padukan punya. Tapi bukan kerapu guys. Sudah tukar lah. Silverstone main kat sana. Tadi dia dah naik kerapu sama Silverstone. Sekarang naik. Alhamdulillah. Dah naik. Macam pun hitik. Macam menggunakan pelampung hitik hari ni guys. Tadi dah kena curi. Kaci laju dia makan. Siapa lagi tarik ni? Ada strike lagi dekat hatch. Dekat hatch guys. Hatch ada strike hatch. Dia. Jenahak. Jenahak. Incai tengah ada strike guys. 11.
Belanja lagi ikan. Tengok ada strike kat sana. Adakah dia berjaya mendaratkan? Silverstone dah kelihatan membuat satu sama stop. Player cuba mengawal keadaan. Itu dia. Sikit lagi. Sikit saja lagi. Kejayaan. Dia layan dulu guys. Tenang. Dalam keadaan tenang. Inilah dia satu player yang berpengalaman. Satu sama stop lagi. Akhirnya. Kejayaan. Alhamdulillah. Belanja lah. Baru pukul 11 lah. Gila lah. Strike buat kerapu. Bukan kerapu. Kaci pula. Mula-mula dia strike kerapu. Lepas tu strike syakap. Lepas tu kaci pula. Itu pot. Biasa pot kerapu guys. Tapi yang kita tak tahulah kan. Ikan tu punya seronok. Dia nak berenang ke sana. Nak ni macam mana. Sabar je lah. Jo, kolong kan. Strike syakap abang Jo. Abang Jo strike syakap kolong N guys. Tengok. Dia jack je. Dia jack. Sebelah mansur sana pun naik kak. Cakap. Sepuluh je. Ramai. Ada sekali lagi. Ada strike. Strike dia yang ketiga. Strike dia yang ketiga. Tengok ikan apa. Dia duduk dekat hatch sana. Tengok ikan apa. Strike dia yang ketiga. Tak nampak lagi. Masih lagi bertarung. Itu dia. Kocakkan dah kelihatan guys. Kocakkan dah kelihatan ikan apa. Dia dah tarik. Biawak dah tarik. Silverstone dah tarik. Kita tengok ni ikan apa pula. Ikan apa pula ni cari ni. Lain macam. Lain macam. Jenap. Dah naik dah. Bukan jenap. Jenap lah. Gigi ekor dia. Komplit ikan dia. Biawak. Cakap jenap. bukan. Bukan jenap guys. Biawak lagi. Ada abang ni daripada Daud Pahang. Biasa seminggu dua kali. Abang yang baju yang topi hitam tu. Dia datang dengan rumah dia. Orang rumah dia dekat sana. Biasa seminggu dua kali dia datang. Isnin dengan Khamis. Tapi sekarang ekstra pula hari Sabtu. Hilang guys. Itik dah hilang. Baru strike. Baru dapat strike guys. Itik dah hilang. Itu dia. Siakap. Siakap pun siakap lah. Siakap guys. Alhamdulillah. Siakap. Cantik kulit dia. Siakap abang. Dia kawan dengan itik lah. Itu dia. Strike kat sana guys. Ada dua strike. Saya tak silap wajah. Tak baju hitam tu. Dah naik. Lepas tu yang baju biru. Baju biru ni ada kat hatch. Tengok baju biru ni. Masih lagi berentak. Ikan tak nak menyiarkan lah. Yang baju hitam sana. Dah naik lah. Dia tengok baju biru ni. Tu dia. Celah-celah orang tu lah. Nampak. Adakah dia berjaya? Ataupun dia kecewa kan? Dah naik. Nampak kat tepi tu. Kita tengok dia tarik pergi belakang. Binatang apakah itu? Tu dia. Silverstone. Siakap juga kan? Siakap juga. Nampak. Abang ni. Ikan makan. Ikan makan. Tengok tuju lah dia bawa ke mana. Dia bawa ke bawah apa tu? Ada. Ni nak layan ni. Akhirnya kejayaan daripada Raup Pahang guys. Akhirnya dia berjaya mendaratkan Silverstone.
RM10. Luar biasa, pakai toyol ni lagi. Nampak tu. Dekat kawasan kerapu sana, kita tengok binatang apa tu. Apakah itu? Oh, baby kerapu. Alhamdulillah, baby kerapu. Penantian suatu penyiksaan. Naiklah baby kerapu. RM20. Lagi, sebelah mangsu. Dekat kolong S. Ada strike kat sana. Oh, dia merecik ke arah kiri player, masih lagi ke arah kiri. Oh, kocak kanan nampak betul-betul depan Mansur. Mansur hanya mampu menyaksikan. Yang kedudukan Mansur sekarang adalah kumpau belakang. Oh, akhirnya satu sama sop yang agak ganas mengakibatkan kelucutan di skala 8. Besar bala wahai jiwa. Freestyle again, orang Jawa kata. Oh, dia punya usaha tu tak pernah putus asa kan. Membuahkan hasil. Ikan mahal lah, jenaha lah. Ha? Siapa? Sabar, tenang. Tenang, layan. Tenang. Okey, relax. Relax, tenang. Dalam keadaan tenang, layan. Oh, dia belanja drag lah. Oh, bagi laluan. Oh, laluan. Aksi yang mendebarkan dalam tarungan. Itu dia. The Tangguk Man is coming. Adakah dia berjaya? Gelombang dah kelihatan. Air pun dah lalu. Huh, kita sabar, kita tunggu. Layan abang ni. Syok tengok dia layan. Huh, aksi yang tersendiri. Huh, itu dia. Belum lagi. Abang ni belanja drag, guys. Huh, sabar. FG dah kelihatan. Belum lagi nampak. Itu dia. Oh, gedabak. Oh, akhirnya. Okey, bawa dengan tangguk-tangguk sekali. Kena gerabak ni. Tengok bang, tengok sini. Tengok sikit. Oh, tu dia kan. Kau tengok ah. SP je pakai. Okey. Sebelah wong pula tu. Sabar je lah. Pergi sana je dia kutip. Tadi baru tanya mana ketukan. Kat sana rupanya. Senang kerja lah. Dah dua ekor lah. Banyak pandai lah. Tajamatan lah. Ui, pandai lah dia kutip seko-seko lah. Binatang apa tu? Naik dulu sayang. Oh, jenap lah. Jenap lah dia kutip. Sampai ke beruntut je baginya. Selamatkan Katun. Happy birthday Katun. Tepuk tangan semua. Lagi datang dah ni macam. Buat kedua ni kan buat apa tak seri. Bakar darah main seri lah. Bagi ni. Dia. Bos salam. Makan kek. Hari ni hari birthday Katun. Ni hadiah Katun. Ada hadiah untuk Katun. Semoga panjang umur murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Jemput makan. Ini apa hal ni? Okay guys, dah berakhir. Sesi happy hour selama 2 jam dan orang terakhir naik. Ikan yang ke-34. Okay. Dan berakhirlah shift yang pertama guys selama 5 jam. Jom kita tengok mana mereka nak keluar hari ni.
Hai, Wak. Dua ekor je ni. Kerapu ada berapa ekor tadi? Kerapu seekor je. Besok lah, besok. Besok. Oh, ni bukan siakap. Terangin Taiwan, eh. Tak apa. Good try. Cuba lagi besok. Mana lagi nak balik? Siapa lagi nak balik? Ah, sana ada. Tadi ada dah suku dah balik, guys. Cuaca dah nak gelap, guys. Sabar je lah. Tapi dia orang ni jiwa kental. Hulu balang. Pendekar kolam. Pergi nak balik. Taruh sana, kan? Ambil gambar. Dia tengok sana ada lagi lah. Nak keluar. Ramai dia orang bertahan lah, guys. Apa dia orang tak nak balik? Tak ada rumah ke dia orang ni, eh? Lain macam lah hulu balang ni semua. Hulu balang, guys. Hulu balang. Okey, tangkar tolak tepi. Nak restock ikan. Ikan dah sampai. Bos, siakap ada? Wah, banyak pandai pancing lah. Satu siakap, ha? Satu lucut. Satu lucut lah. Oh, tiga lah siakap dia lah. Satu jenahak lah. Tak apa, tak apa. Tak apa. Agak gambar. Ha, ni abang-abang daripada Kulim Kedah. Baik, kita bergambar. Bergambar dengan hasil tangkapan. Ah, nanti kita ambil gambar dia dulu. Oh. Okey, 1 2 3. Okey. Ni ada 4. Patut 4 orang semua ada lesen ah. Siap. Oi. Ada orang dia pun. Ada orang tak ada lesen ah. Naya. Naya. Ah. Tu dia. Siakap 3. Jenahak 1. Ah. Eh, masuk ah awak ni. Ah. Ah. Bagi dia orang. Ah, ambilkan gambar. Jauh ni. Kejap. Eh, oh, ada lagi. Hulu balang. Ada. Siakap. Tak ada siakap, bang, eh? Alamak. Yelah, ambil ikan mahal. Ambil lah ikan ni. Baru dapat duit. Okey, guys. Itu saja, guys. Apa pun korang ada lagi video hiburan. Ramai yang overtime. Diorang tak nak balik. Ramai yang overtime abang keluar sana. Ha. Cuaca pun dah mendung, hujan. Semalam hujan. Okey, guys. Apa pun korang ada lagi video hiburan daripada Kolam Scammer. Kolam 2 kamu delik pusing fak. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm. Dapat seko tu nasib kalau menggasak tu champion, guys. So, jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okay, so ingat dua patah perkataan dan cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya, majulah suka memancing dari seorang. Hashtag, jadilah seorang pemancing yang bijak. Hashtag, jadilah seorang pemancing yang rajin. Hashtag, jangan jadi jaga kampung. Akhirnya. I jadi katun sama I jadi. You are the champion. Jangan lupa
satu impian. Ini kolam bangsawan, bukan untuk hartawan. Kalau ikan tak makan, sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sarin, udang aku beli. Harga mahal lah mati, demi satu mobil. Mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka, boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga, waktu untuk akhir kata. Bakal lemang tu biasa, untuk kita semua. Bangang kumpa berdarah, dekat kolam puaka. Mohon maaf dan silang, untuk anda semua. Champion. Champion.